Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel Irbah Blora. Ini kita membahas TV Polytron nyala sebentar, mati lagi. Halo teman-teman, ini ada servisan TV Polytron. Lampu indikator ini nyala. Bila ini tombol program off ditekan, nyala bentar, ada tulisan sini mati lagi. Nah, ini pindah merah lagi nih. Mari kita bongkar dan cari kerusakannya. Nah, kita copotin dulu soket-soketnya supaya mudah. Kita cari bagian arus plus ya, bagian arus plus ini plus ini maksudnya kemana. Kita ikuti saja arusnya, ikuti lah. Ini kan ada dioda yang supply elko ini ya. Nah, kita cari jalurnya lagi bagian ini, kaki main elko yang 1000 mikro 25 volt ini. Nah, ini yang bagian ini elko kecil, ini kapasitor kecil yang rusak. Biasanya ini kita langsung aja ganti ukurannya 1,1 mikro 50 volt. Satu mikro 50 volt ya, kita ganti. Ganti yang baru loh ya. Ini kita ganti yang baru ya. Kita percepat aja supaya tidak memakan waktu. Setelah ini kita coba ya soket-soketnya, pasang dulu. Setelah ini nanti kita coba apakah udah normal atau belum. Sekarang tinggal nyoba nih. Mari kita coba. Setelah ini kita colokkan. Nah, ini udah nyala, baru ditekan tombol up. Tinggal ngitungin 1 2. Belum dihitung ya, udah nyala ini. Tancapkan antenanya
Nah, oke.